A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kaum Quraisy menguasai kota Mekah. Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagangan antara Yaman, Arabia Selatan, dan Syam dekat Lautan Tengah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil, antara lain Mekah. Dipandang dari segi geografis, kota Mekah hampir terletak di tengah-tengah Jazirah Arabia. Oleh karena itu, kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai Mekah. Seperti halnya juga penduduk kota Mekah, tidaklah amat sukar bagi mereka bepergian ke negeri-negeri tetangganya seperti ke Syam, Hirah, dan Yaman. Tidaklah mengherankan bila mana semangat dagang berkembang di kalangan penduduk Mekah. Dalam kota Mekah ini terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Bangsa Arab pada umumnya memuliakan tempat suci ini. Pembangunan tempat suci ini menurut sejarah Islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam kemudian kawin dengan penduduk Mekah dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap di kota Mekah ini turun-temurun. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini disebut Bani Ismail atau Adnanium. Pada waktu bendungan besar di Ma'rib di Arabia Selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilah-kabilah Arab Selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnya menuju ke arah utara. Di antara mereka, satu rombongan yang dipimpin oleh Haris bin Amir yang bergelar Kusa'ah berpindah menuju Mekah. Mereka berhasil mengalahkan penduduk Mekah atau suku Jurhum dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri Mekah turun-temurun. Dalam masa pemerintahan Kusa'ah inilah Bani Ismail berkembang biak dan dengan berangsur-angsur mereka meninggalkan negeri ini bertebaran ke pelosok-pelosok Jazirah Arab. Hanya yang tinggal dari kota ini dari Bani Ismail ialah suku Quraisy. Mereka sama sekali tidak punya kekuasaan atas kota Mekah dan juga atas Ka'bah. Kira-kira pada abad ke-5 Masehi, seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qusay telah berhasil merebut kekuasaan atas kota Mekah dari tangan kaum Kuza'ah setelah berabad-abad lamanya menguasai kota Mekah. Kekuasaan yang direbutnya itu meliputi bidang pemerintahan dan keagamaan. Dengan demikian, Qusay menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Mekah. Di bidang pemerintahan, Qusay meletakkan dasar-dasar demokrasi. Dia membagi-bagi kekuasaan antara pemimpin Quraisy. Untuk tempat bermusyawarah para pemimpin itu, dibangunnya balai permusyawaratan yang mereka namakan Darun Nadwah. Di tempat inilah mereka membahas dan memecahkan segala persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Ketua dari balai ini adalah Qusay sendiri. Kekuasaan dan kepemimpinan Qusay atas kota Mekah ini mendapat dukungan dari segenap kabilah-kabilah Arab. Pada masa-masa selanjutnya, nampaklah pertumbuhan kota Mekah dengan organisasinya yang sederhana itu. Lebih-lebih sesudah kerajaan Himyariyah di Arabia Selatan mulai runtuh kira-kira pada permulaan abad ke-6 Masehi. Kesadaran bahwa kepentingan kota harus lebih diutamakan dari kepentingan suku sendiri sudah pula tumbuh pada penduduk Mekah. Segala sengketa di antara mereka selalu dapat diselesaikan secara damai. Mereka menghindari
adanya pertumpahan darah di daerah kota Mekah. Karena ini berarti menodai kesucian kota itu yang sudah menjadi kepercayaan sejak berabad-abad lamanya. Selain daripada itu, mereka pun sangat berkepentingan akan ketenteraman kota Mekah. Setiap tahun, pada bulan-bulan haji, bangsa Arab dari segala penjuru datang berkunjung ke Mekah sebagai suatu kewajiban agama. Tidak sedikit keuntungan penduduk Mekah dari hasil kunjungan keagamaan ini. Kunjungan itu berjalan lancar bila mana keadaan kota Mekah itu selalu aman dan tenteram, serta kesuciannya senantiasa terpelihara. Kaum Quraisylah yang diberi kepercayaan oleh bangsa Arab untuk menjaga kesucian dan keamanan kota Mekah ini. Mengenai keagamaan, sejak Qusay berhasil menggulingkan kekuasaan orang-orang Qusay, dialah yang memegang pimpinan agama. Bangsa Arab mengakui bahwa hak pemeliharaan atas Ka'bah dalam kota Mekah ini hanya pada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu, tindakan Qusay mengambil alih kekuasaan atas Ka'bah dari orang-orang Qusay segera dibenarkan dan diakui oleh bangsa-bangsa Arab. Karena Qusay adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan demikian, hanya dialah yang berhak menjaga, membuka, menutup pintu Ka'bah, serta memimpin upacara keagamaan di rumah suci itu. Setelah Qusay meninggal, pimpinan dilanjutkan oleh keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.